Netizen saling serang dan saling lempar isu hoax hingga ujaran kebencian. Salah satu video yang menarik perhatian adalah ajakan lempar kotoran kepada aparat polisi yang tengah mengamankan aksi rusuh. Dalam video itu, pelaku yang mengenakan jaket ojek online merekam ucapannya bersama teman-temannya. Tidak lama setelah video itu beredar di media sosial, pelaku ditangkap polisi. Pelaku, Heru dan Anto, ditangkap di Bekasi dan Jakarta Timur. Polisi mengatakan kedua tersangka ditangkap setelah melakukan patroli cyber. Semula, kedua pria itu diduga melakukan aksinya di flyover Sleepy, Jakarta Barat. Namun belakangan diketahui aksinya dilakukan di flyover Cireng, Jakarta Pusat hari Rabu. Sehingga pada hari Rabu tersebut yang bersangkutan ini, dua orang ini memprovokasi melalui media sosial sehingga tersebar baik media sosial Facebook, Instagram maupun